Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya dengan Sugiyarto. Di video kali ini saya akan explore salah satu destinasi wisata yang ada di Bandung, yaitu adanya di Minimania. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Let's go, kita explore. Assalamualaikum Tipali. Iya, Tipali mana ya? Asli orang dia asli. Asli Lembang. Alhamdulillah kumah ya. Wisatawana banyak di hari weekend ini. Alhamdulillah serang Kang saha ya? Kang Gunawan. Kang Gunawan tos lami di dia damal. Abdi di awal buka. Awal buka tos damal di dia nya. Kumaha tah begitu awal sampai ayeuna wisatawana? Alhamdulillah antusias. Antusias kan ya. Soalnya ieu fotona sangat ikonik banget dengan negara-negara yang ada di dunia ya. Jadi bisa satu hari bisa beberapa negara. Nah, begitu betul. Mangga Kang dilajeng deui hatur nuhun nya punten kabeh tos wagel waktosna. Assalamualaikum. Jaksi Batu, salah satu rombongan wisatawan yang hadir di Minimania ini ya. Ini dari rombongan Grup Salon Tiga Raksa. Grup Salon Tiga Raksa. Yes. Dan jangan lupa Jejak Jaksi Batu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Monggo. ATV-nya berapa satu ini, Kang?
30.000 dua putaran. 1, 2. Ya sahabat yang Cibatu, kalau mau kesini naik atau itu ATV itu 30.000 dua kali putaran ya. Ya terima kasih kak. Ayo. Ya. Ya Bu, ayo Bu, Assalamualaikum Bu. Ya. Ibu dari mana ini Bu? Saya mau nanya nih. Oh, dari Jakarta. Kita dari Matraman. Oh, itu jatuh. Dari Matraman ya. Dari jam berapa ke sini Bu? Jam berapa? Jadi ngantem jalannya dari rumah. Sang 6 pagi. Bu, ke sini rombongan keluarga? Enggak, kita teman-teman dulu aja. Oh, teman-teman dulu ya. Oh, berarti ini ibu guru semua ya. Iya. Alhamdulillah. Bu, saya mau nanya sama ibu siapa nih? Saya ngobrol nih. Bu Nova, Bu Kokom, saya Evi. Bu Evi, Bu Nova, Bu Kokom. Bu, ini ngajarnya SMP? TK. Oh, TK. TK. TK itu selalu awet muda, kelihatannya masih muda. Ya. Ini dalam rangka apa nih kesini? Kita giling-giling aja, Bu. Ini refreshing ya, jadi karena kepenatan setiap hari, ya, jadi kita Sabtunya kita jalan. Kerja lagi, jadi kepenatan setiap hari ininya, hari weekendnya kita untuk preskan ya. Terima kasih Bu, semoga beberapa liburannya menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditemani sama istri saya. Halo ya sahabat ya, kita coba ke sebelah sini. Icon dari negara Jepang. Halo kakak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum kak. Ya siap, ayo kita coba explore ke sebelah sini. Ini ada kalau mau kostum rental, ini adalah 25.000 atau 25K. Berlaku untuk satu orang ya. Kita coba explore ke sebelah sini ya sahabat Jaksi Batu. Nah, ini adalah salah satu penampakan dari rental baju untuk Jepang. Ya, ini sahabat. Nah, sahabat Jaksi Batu, ini adalah baju-baju yang bisa disewa. Ini serasa kita di Jepang ya. Ini ya sahabatnya. Kalau kak, ayo, terima kasih kak ya. Ya sahabat, nanti kalau mau datang ke sini dan bisa merental, harganya 25.000 ya. Untuk berapa? 30 menit ya. Terima kasih kak ya. Ayo.
29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Assalamualaikum, Pak. Ya, ini dari mana, Pak? Aduh, punten. Maaf, dari tanya nih. Dari mana, Pak, nih? Dari Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah. Ini rombongan ke sini, Bu. Wah, mantap. Dari jam berapa dari Kuningan, Bu? Dari jam 7 pagi, ya? Ini nama rombongannya apa, Bu? Alatif Elika. Alhamdulillah, sahabat Jaksi Batu, saya bertemu dengan rombongan Alatif Elika yang dari Kuningan, Jawa Barat. Oh, pensiunan kepala sekolah SD ini dalam rangka rihlah. Ya, rihlah temu. Kalau bisa ada yang pensiun ya. Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Ah, ini juga sama. Ini ibu-ibu pensiunan, ini sudah pensiun. Wah, ibu-ibu pensiunan, alhamdulillah, ibu guru semua ini. Alhamdulillah. Mana nih? Sahabat Jaksi Batu, sahabat Jaksi Batu, ini ada maaf. Janda. Janda di mana? 1, 2, 3, 4 Oh, ini. Sahabat Jaksi Batu, ini jangan lupa, ini ibu-ibu kalau lagi mencari ada berondong di Garut. Ya, terima kasih. Moga-moga hiburannya menyenangkan. Jangan lupa jejak Si Batu. Terima kasih. Ya. Ya, sahabat Jaksi Batu. Ini adalah satu wahana di minimalnya ini yang menghadirkan ikon dari negara Jepang. Jadi ini khas sekali dengan ikon bunganya, bunga sakura. Ya, sahabat, ini datang ke sini nikmati alam atau nikmati keindahan dari wahana yang berikon negara Jepang. Semoga sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, datang ke minimalnya yang ada di Lembang. Tonton terus di jejak Si Batu. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Just as surprised as you.
Ya, jangan lupa tonton terus di Jangan Lupa. Terima kasih. Ya, ayo. Dadah, terima kasih.